Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya De Ami di Pagar Lawas Channel. Polsek Tebing Tinggi, Polres Empat Lawang menegaskan bahwa isu percobaan penculikan anak di Desa Batu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi adalah hoaks alias berita bohong. Ini dia beritanya. Disampaikan Kapolsek Tebing Tinggi AKP Pauzi Saleh SHMH pada awak media di kantornya, isu percobaan penculikan di Desa Batu Pance itu adalah hoaks atau berita bohong. Ungkapnya, lebih lanjut dikatakan Pauzi, itu hanya cerita hayalan anaknya saja untuk menakuti kawan-kawannya. Terkait ayah dari A di kantor Kades Batu Pance tersebut, tidak tahu dipanggil atau apa, tapi untuk meminta klarifikasi, ungkapnya. De Ami, Pagar Lawas Channel.